Penyerahan 246 paket sembako kepada para pedagang kantin sekolah di Kecamatan Pontianak Timur dan Utara pada Jumat pagi 3 April 2020 di halaman kantor Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan, Jalan Budi Tomo, Pontianak. Bantuan paket sembako ini diberikan kepada para pedagang kantin SD maupun SMP negeri maupun swasta yang terdampak kebijakan libur sekolah akibat pandemi COVID-19. Kepala DP3 Kota Pontianak, Bintoro, menjelaskan sebelum menyalurkan bantuan, pihaknya telah melakukan pendataan terlebih dahulu dengan menyasar para pedagang yang membuka usaha kantin sekolah. Bintoro menambahkan, selain sebagai stimulus, pemberian bantuan ini juga sebagai bentuk perhatian Pemkot Pontianak, khususnya kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Semua kantin sekolah, yaitu SD dan SMP untuk di Kota Pontianak, itu baik negeri maupun swasta juga akan diberikan sembako yang berupa beras 10 kilo, juga di situ ada minyak makan, ada susu, dan ada ikan sarden, dan juga di situ ada kacang hijau. Sebagai bentuk perlindungan sosial, paket sembako senilai Rp300.000 yang masing-masing berisi beras, gula, susu, kacang hijau, dan sarden tersebut merupakan lanjutan penyerahan bantuan kepada 200 pedagang kantin sekolah yang ada di Kota Pontianak pada 31 Maret lalu. Menyusul pemberian bantuan serupa bagi masyarakat lain yang juga terdampak seperti penjaga TPS yang tersebar di 49 TPS di Kota Pontianak serta 250 paket bantuan bagi masyarakat kurang gizi. Endra Pon TV memberitakan.